Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Lucinta Luna ngaku oplas ke Korea. Kibi Festa membantah, visa lo aja ditolak karena nggak ada duit. Dikutip dari Jakarta G2News.com. Perselisihan antara dua artis kontroversial Lucinta Luna dengan Kibi Festa masih terus memanas. Selain membeberkan soal hutang yang ditanggung Lucinta, Gibi juga mengungkap momen saat penyanyi dangdut itu melakukan operasi plastik. Sebelumnya, Lucinta Luna mengaku telah menjalani operasi plastik untuk payudara di Korea. Hal itu disampaikan melalui Instagram miliknya. Namun Gibi menuding Lucinta Luna hanya omong kosong belaka. Menurutnya, pelantun lagu Jom Jom Manjalita itu tak punya cukup uang untuk pergi ke Korea dan melakukannya di Bangkok, Thailand. Bahkan Gibi mengatakan bahwa Lucinta bahkan tak memiliki uang untuk membayar visa saat itu. Kapan lo ke Korea? Visa lo aja ditolak karena gak ada duit, tulis Gibi Festa. Terkait biaya operasi, tutur Gibi, Lucinta Luna meminjam uang ke orang yang menemaninya. Zega, DJ Seksi yang baru saja mengakui bahwa dirinya transgender itu juga mengatakan jika Lucinta masih punya utang sebesar 2 juta rupiah. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya.